Okay, so sekarang kita ada kat maker box. So kita nak baiki tempat duduk ya. Kita nak buang stand ni. So, kita nak buat tapak baru. So layan video translate, aku buat kerja. So kita dah siap potong bok welding letak ni. Hei, ingat nak cucuk kat aku? Tak lah. Okay, so yang tu dah siap band. Tak ingat aku nak cucuk kau. So welding dulu 1 point. Okay, welding 1 point ni untuk kita adjust lah. Sekarang ni kita boleh adjust tinggi ke rendah ke. Nampak tau? Okay, so kita akan ukur yang depan sama lebar dengan belakang. Pipe sebatang. Tengah meeting, dia tengah meeting. Kalau dia gini-gini-gini, maksudnya dia tengah meeting. Sebab dia toke, dia kuli, dia gitu-gitu, dia meeting kan tu. Okay. So, ambil satu sub besi biasa untuk dia kangkangkan sama. Bok, aku main road ni, Maldi. Tak melekat. Tak enak lah tu. Kenapa? Alah, sikit-sikit tak apa, Bok. Oh, pocok bergerak. Tak apa, aku standby. Aku bagi kau. Main ni pengukur. Ya. Dah. Okay. Okay, kalau ni nampak cengek, Bok akan ejah. Bok, tayar dengan cepat duduk tu cengek sikit. Tempat duduk tu kena tarik ke sana sikit. Okay, so untuk tapak air sober, kita kena ambil dekat yang lama ni lah. Yang saling original punya, so buat potong. Jadi kita buat kata salin, ambil potong yang tu. Mau masuk dekat sini. Okey. Jap aku balik ambil besi jap. Okey, so sekarang ni dia dah masuk apa benda tu? Kita nak condong kan ni. Nak bagi nampak daripada lain kalau waktu file dia tegak tu. So kita nak bagi nampak condong sikit. Lagi. Dapat ke, Bok? Lagi. Jauh lagi. Ha. Lagi. Lagi. Boleh lagi lagi. Ha. Lagi. Okey dah. Lagi yang ni. Ni boleh lean ni. Boleh rendah. Tak boleh rendah rendah saja. Tak apa sikit tu. Oh lah, ada palang ni. Sangkut di palang. Ah, boleh lah tu. Tu kau pergi paling paling depan kau boleh pergi. Okey. Okey. Cun. 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 Ha. So dah dapat tapak ni, welding pula. Welding tak dulu. So dah nampak condong ah. Baru nampak custom mat. Mak. Okey. Ngam. Cucun dia. Dia Jepun tak marah. Bukan motor Jepun ni, ni motor Malaysia ke? Berlari je punya biji. So kita akan ambil satu besi panjang tu, kita akan welding dia macam ni. Besi pun pakai yang belakang ni pun kita pakai besi bulat supaya motor dia nampak lembut-lembut macam tu. Kalau kita pakai petak ni tak lawa sangat. So, yes, tu box kena potong. Sekejap lagi kita tengok proses seterusnya. Okey, sikit lagi. Buat tong dulu tu kan eh. Tak tahan bo. Tak tahan bo. Jadi lagi bo. Barang tu. So dia nampak bulat-bulat macam tu. Aku boleh lengkong tapi kemek. Kau nak bawa.
So sekarang ni kita nak bagi dia tadah macam tu. Kita bagi dia bulat sikit. So ni proses lah. Apa dia ke depan sikit tak apa? Tak, nanti. Jadi panjang, aku nak buang ke pendek sikit. Buang ke pendek sikit. Haa, depan mana? Tipuk mengatak tu. Mesti ya. Haa, cium bok. Lawa. Boleh. Asal boleh. Motor kita bukan motor customer. Bau api dunia. Api dunia pun. Tak tekan. Kau tak nak ukur dulu satu lagi sampel? Ayah. Agak kau eh. Ambil sini panjang kan sebab kau main pada Jepun. Oh, oh, oh. Main pada Jepun. Bahan kita. Lepas tu pandai dia suruh hantar kita duduk Jepun. Eh tak nak tu nanti goda macam-macam. Tak lah ambil aku. Okay, so belah kiri dah settle. So sekarang ni buat tengah welding penuh. Atas ni macam ni eh, penyambung ni kita buat. Sama ni dalam sana. So ngam. Sekarang ni Bob tengah buat mall untuk cari papan pelik tengah ni. Kalau dia buka welding ni, nanti dia terkepit. So Bob tengah buat moncong kat sini. Haa, nampak? Untuk dia duduk cun-cun dekat tengah ni. Kau nak kat sini ke depan tu? Oh, boleh rapat, rapat lagi Bob. Okay. Okay, ngam. Okay, so besi ni nampak eh? Dia bulat macam ni. Macam spek ori lah. Haa, dia cun-cun. Bila tengok semua bulat je tengok. Bulat. Okay? Yes. So sekarang ni Bob nak welding yang ni. Aha. Welding penuh lah, tutup balik. Tutup semua. Buat lipat ni Bob. Buat ular. So dah tutup. Motor dah okey dah. Maknanya semua dah cun ah. Turun bawah.
Jatuhkan dia. Angkat cuy. Oh, ada wah. Ada kabel. Ada spark kat kabel. Ha. Sekejap, sekejap. Jap bawa. Ha. Oh, tak boleh eh? Ruginya klik tombol subscribe guys.